إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة عزكم الله Banyak dari kita yang berharap punya presiden soleh, amanah, jujur, profesional, lalu menteri-menterinya ikut soleh, ikut jujur, ikut amanah, lalu gubernur-gubernurnya ikut jujur, ikut soleh, ikut amanah, selanjutnya bupati, wali kota, camat, lurah ikut jujur, ikut amanah, ikut soleh, terakhir rakyatnya rame-rame ikut jujur, ikut soleh, ikut amanah. Betulkah faedah ini? Keinginan ini salah besar, batil. Kalau ini benar, Nabi Musa bukan orang soleh, Nabi Musa bukan orang jujur, Nabi Musa bukan orang amanah. Buktinya apa? Lihat rakyatnya. Rakyatnya Nabi Musa, rakyatnya Nabi Yahya, rakyatnya Nabi Zakaria, bangsa kera dan babi, pembohong, penipu. Kita mau salahkan Nabi Musa, kita salahkan Nabi Harun, Nabi Yusuf bin Nun, enggak becus memimpin rakyat, akhirnya rakyatnya amburadul. Kufur kita kalau sampai menyalahkan beliau, Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tidak ada manusia semulia beliau yang bukan Nabi. Imam Syafi'i, Imam Bukhari, bahkan Abu Bakar, Umar, tidak ada apa-apanya dibanding dengan Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yusuf bin Nuh, Nabi pilihan Allah. Tapi kita mau bilang beliau tidak mampu, tidak becus memimpin rakyat. Dari sini kita tahu bahwa kebaikan bukan dimulai dari presiden. Kebaikan satu negeri tidak dimulai dari para gubernur, para camat, para pemimpin, para menteri. Tidak. Dimulai dari siapa? Dari siapa? Dari kita. Dari rakyat. Bukan dari atas, tapi dari bawah. Apa kita lupa dengan firman Allah? Inna Allah la yugayiru ma biqaumin hatta yugayiru ma bianfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu bangsa, satu negeri, satu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang merubah diri mereka sendiri. Jadi yang pertama kali dirubah siapa? Kita. Bukan presiden. Presiden mau diganti lagi, mau diganti lagi, mau diganti lagi. Tapi kita semua bangsa pemalas, bangsa pembohong, jualan 1 kilo padahal cuma 9 on, 8 on. Kita semua korupsi waktu. Mestinya jam 7 sudah masuk kantor, ini 7:30, jam 8. Dan itu terjadi hampir setiap hari. Kita berharap mempunyai presiden yang baik, yang tidak korupsi, yang jujur. Ini mimpi. Ini mimpi. Maka mudah sekali jawaban Ali bin Abi Thalib ketika diprotes sebagian orang, kenapa kepemimpinan Anda tidak sebaik kepemimpinan Abu Bakar dan Umar? Maka dengan mudah beliau menjawab, kalau kalian ingin punya pemimpin sebaik Abu Bakar dan Umar, mudah sekali. Sangat mudah sekali. Apa? Kun rijala Abi Bakrin wa Umar. Jadilah kalian rakyat-rakyat seperti rakyat di zaman Abu Bakar dan Umar. Kenapa Allah pilih Abu Bakar? Kenapa Allah pilih Umar? Karena yang jadi rakyat adalah Utsman, Ali, Zubair, Talha, Abdurrahman bin Auf, orang-orang yang dijamin masuk surga, ridwanullah alaihim jami'an. Maka pantas Allah pilih Abu Bakar, Allah pilih Umar, dan begitu seterusnya. Maka seandainya hari ini kita punya pemimpin yang buruk, yang pembohong, yang tidak amanah,
kita harus sadar mengakui bahwa selama ini kita sedang tidak jujur, sedang tidak amanah, sedang suka bohong dan seterusnya dan seterusnya. Kita ingin punya pemimpin yang ketika mendengar suara azan langsung tinggalkan pekerjaan, langsung datang ke masjid salat berjamaah. Mimpi kalau kita masih seperti ini, dengan santainya, dengan mudahnya, dengan gampangnya meneruskan hanya sekedar obrolan, tontonan, sementara azan berkumandang. Kita berharap mempunyai pemimpin yang langsung ke masjid ketika terdengar azan. Ini mimpi. Kita dulu, bukan pemimpin dulu. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة، kalau ada satu perhelatan, kalau ada satu usaha untuk mengganti pemimpin, tidak usah terlalu antusias, tidak usah terlalu berharap. Kenapa? Karena maju mundurnya Indonesia ini bukan di tangan pemimpin, lebih ke rakyatnya. Tapi kalau ada usaha untuk merubah rakyat yang masih pada bohong, yang masih pada malas, yang masih sholat di rumah, ayo perbaiki sholat berjamaah di sini. Yang masih rajin mendatangi kuburan-kuburan keramat, tinggalkan itu kuburan keramat, pindah ke masjid. Yang masih jualan tipu-tipu, yang bagus di luar, yang buruk di dalam, tobat. Kalau ini ada perhelatan seperti ini, ada usaha, kita patut untuk antusias. Kita sambut dengan begitu semangat kalau ada usaha untuk memperbaiki rakyat. Tapi kalau usaha untuk memperbaiki pemimpin, tidak usah terlalu berharap. Yang bisa dilakukan oleh pemimpin apa? Paling bikin jalanan, paling bikin waduk, paling bikin benda, merubah rakyat dari pembohong jadi jujur. Nggak sanggup, nggak sanggup. Merubah wanita-wanita muslimah nggak pada pakai jilbab, akhirnya pakai jilbab. Bisa dilakukan oleh presiden? Nggak bisa. Nggak bisa, walaupun dia pakai peraturan. Apalagi di kita caci maki. Ya, mulai sekarang misalnya ada presiden ya, mulai sekarang yang mengaku muslimah wajib pakai jilbab, kalau nggak habis dicaci maki. Ini kan demokrasi. Ya, beda kalau itu kesadaran dari para muslimah. Nggak ada peraturan, nggak ada kewajiban, tiba-tiba muslimah semua menutup aurat memakai jilbab syar'i. Itu orang-orang yang benci dengan syariat Islam gigit jari, gigit jari. Ya, sama dengan yang kita saksikan hari ini. Saya kira pemerintah sudah jelas melarang pelacuran, melarang khamr terang-terangan. Ya. Tapi karena mereka memang hobi melacur, hobi berzina, hobi minum khamr, tidak bisa. Narkoba. Mana ada negeri kita ini menghalalkan narkoba. Sebaliknya, walaupun dihalalkan, walaupun dilegalkan, tapi kaum muslimin taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak mau melanggar hukum. Gigit jari itu para pengedar narkoba, gigit jari itu para pelacur, gigit jari itu para bandar judi. Disinilah yang akan diperbaiki oleh Islam. Rakyat, rakyat. Maka antum tidak usah pusing. Ada kristenisasi, ada pergantian pemimpin, pergerakan ini, enggak usah pusing. Ketika kita semua datang ke masjid saat azan berkumandang, ketika kita semua takut kepada Allah, kita taat kepada Allah dan Rasulnya, ketika kita semua berniat meninggalkan judi asuransi, bank ribawi, maka apapun peraturan tidak akan berpengaruh bagi kita kaum muslimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.